Sambut Prabowo Gibran, masyarakat tumpah ruah di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman MH Tamrin hingga Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat dari pagi sampai sore hari. Masyarakat berharap Prabowo Gibran mampu untuk mengentaskan kemiskinan dan juga pengangguran. Serak-serai masyarakat membahana di tengah kepadatan warga di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman MH Tamrin hingga Medan Merdeka Barat Gambir, Jakarta Pusat. Mereka memenuhi kawasan ini untuk menyambut rombongan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tumpah ruahnya masyarakat di jantung kota Jakarta merupakan syukur dan dukungan atas pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden ke-8 RI. Masyarakat berharap Prabowo Gibran mampu untuk menjalankan programnya, diantaranya soal pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Ya, kalau kita bisa mendengarkan dengan seksama, very excited, luar biasa, dan itu memerlukan daya dukung dari kabinet yang kuat untuk mewujudkan ketahanan pangan, ketahanan energi, lalu kemudian kedaulatan nasional, kemudian pemberantasan korupsi. Nanti pelantikan sudah selesai, warga tetap antusiasme untuk memeriahkan kehadiran Presiden dan Wapres ke-8 ini. Bahkan tak hanya itu, masyarakat bertahan hingga petang sambil menikmati sejumlah kemeriahan lainnya melalui 13 panggung hiburan rakyat di sepanjang Jalan Sudirman, Tamrin hingga depan Istana Negara. Dalam kemeriahan pesta rakyat, warga juga mendapat menu makan gratis. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta.